sekarang akan dimulai. Akan dimulai dengan sebuah kaidah yang sangat mudah tapi sangat signifikan. Semua ilmu kalam akan kembali ke kaidah itu, semuanya. Tak semuanya, hampir semuanya. Banyak sekali ilmu kalam ketika pembuktian kebenarannya, akidah akan kembali ke ini. Dan ini badahiyah. Apa? Mabda'ul hudiyah. Mabda'ul hudiyah. Apa? An-nasyik? Dua. An-nasyik? Dua. Sesuatu itu, yaitu. Ya sudah, Ustaz Khalid, ya Ustaz Khalid. Maknanya Ustaz Khalid bukan Ahmad Fitri. Ustaz Khalid bukan Ahmad Fitri. Di bawahnya ada namanya mabda manhaj tanakut. Maknanya an-nakidon la yajtami'an wala yartafi'an. Sesuatu yang bertentangan, jadi ada yang namanya nakidon, ada yang namanya abdibdan. Kita akan mulai dengan nakidon. Sudah mulai agak susah. Mulai agak susah. Kita sudah mengetahui an-nasyih wa-huwa. Ini yang paling penting. Wajib itu ya wajib. Sunnah itu ya sunnah. Mabda ini kan gampang. Atau ini ya pulpen. Pulpen ya ini sudah. Ini ya pulpen. Akan menelurkan mabda lain di bawahnya. Kaidah lain. Mabda man ittanakut, tidak ada kontradiksi sama sekali. Karena pulpen ini ya ini, berarti pulpen bukan HP. Karena ini bukan ini. Gampang kan? Semua ilmu kalam akan kembali ke sini. Mabda man ittanakut. Ada yang namanya nakidon, ada yang namanya dan, itu berbeda. Apa nakidon? Sesuatu yang tidak bisa berkumpul jadi satu, minimal dua. Tidak bisa berkumpul jadi satu dan tidak bisa dua-duanya tidak ada. Harus salah satunya ada. Apa contohnya? Hidup dan mati. Hah? Hidup dan mati. Awak pernah dengar setengah mati? Dalam Al-Quran ada layamu tu wala Yahya. Layamu tu wala Yahya. Tapi benar, itu ada takwil. Betul. Hidup dan orang kalau tak hidup ya, apalagi contoh lain. Tak mungkin orang itu hidup dan mati. Tak mungkin orang itu tak hidup dan tak mati. Jadi harus dia itu hidup atau an-nakidon tak boleh dua-duanya ada, tak boleh dua-duanya tak ada. Itu namanya nakidon. Ada lagi yang seperti apalagi contohnya selain hidup dan mati? Hah? Pagi dan malam. Ada tak? Tiga selain pagi dan malam. Siang? Dia bukan pagi dan bukan malam. Petang. Contoh. Contoh salah. Contoh yang lain lagi. Satu, berdiri. Ada nggak orang tak berdiri dan tak duduk? Berbaring. Contoh salah. Kalau kawan sukun, beriman
dan kufur. Ada tak dalam Islam dia tak beriman dan dia tak kufur juga? Ada, ahlul fatrah. Ada enggak sesuatu yang tak putih dan tak hitam? Hijau. Hah? Bergerak dan diam. Bergerak dan diam. Diam. Sahih. Ada enggak sesuatu tak bergerak dan tak diam? Tak ada. Kalau tak bergerak ya? Ganjil dan genap. Ada enggak angka? Dia tak ganjil dan dia tak genap. Ada? Hah? Ya angka itu kalau tak ganjil ya? Tak mungkin angka itu ganjil dan genap atau tak ganjil dan bagaimana caranya awak mengatakan ini nakidon sesuatu itu awak tambahilah contohnya al-bashar lawannya Allah manusia dan tidak manusia bukan manusia dan bagor dan apa dengan hewan bagaimana bukan karena ada selain oh dia tidak manusia dan tidak binatang ada pohon tapi manusia dan tidak manusia tak ada ini kalau tak manusia ya tak ini kalau bukan manusia berarti dia itu manusia mabda umat kita nakut dia harus kembali ke isbat wa nafi apa isbat wa nafi bahasa Melayunya sabit ya sabit 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 ya iya isbat wa nafi apa bahasa Melayunya satu kali sama ya dia harus kembali ke isbat dan nafi itu namanya mabda' man kita takut jadi satunya ada dan satunya tak ada satunya wujudi satunya adami itu namanya mabda' iman kita takut antakidon la yajtami'an tak mungkin berkumpul dan tak mungkin hilang semua semua ilmu kalam hampir semuanya kembali kalau tak ke sini ya ke sini dua ini hampir semua masih mutakalim 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 adalah mutakalim yang bisa yurje jami al masail ke sini itu high level mutakalim itu yang sudah bertahun-tahun belajar ilmu kalam dia bisa yurje jami al masail ke dua sini itu selevel Said Khodar Akrom saya memahami saja saya ingin bertanya ini di dalam ilmu mantik dikatakan mabda atsalitsul marfu' tak ada yang ketiga tak ada yang ketiga guru saya mantik Syekh Dalil Najar mengatakan bahwasanya dia kan belajar desain komputer hampir semua desain komputer mabni ala mabda' man ittaqut buka tutup semua ilmu asalnya itu simpel akan kembali ke sini sebenarnya yang menjadi ramai apa ribut apa pelik apa karena banyak kumpul dirokap digabung-gabung menjadi susah tapi semua ilmu kalau awak analisa kan kembali sini mabda ulumiyah dan mabda mantikan ini adalah awal dasar dari ilmu kalam mujtahid mutlak bisa mengembalikan semua masalah ke sini wa kalamur rasul marfu'un anit tanakut dain kembali sini mabda mantikan ini kita katakan dia itu nakidon ada yang namanya ad-dibdan apa? Apa itu dibdan? La yajtami'an
Walakin nahuma yang tafinan. Yang namanya didang, mereka tidak bisa berkumpul jadi satu, tapi mereka bisa hilang dua-duanya. Seperti hitam dan putih. Tak mungkin baju itu hitam dan putih dalam satu tempat, dalam satu waktu, tak mungkin. Mungkin Habib, mungkin. Itu kofiah ada hitam putih, ya hitamnya di sini, putihnya di sini. Maksud saya hitam dan putih itu dalam satu waktu dan dalam satu tempat, tak mungkin, mustahil itu. Tapi mungkin baju itu tak hitam dan tak putih. Apa? Hijau, biru. Dia tak mungkin berkumpul, tapi dia mungkin hilang semuanya. Kalau nakidon ini satunya ada, nakidon itu ahad huma anakidon ahad huma wujudi wal akhar adami. Yang namanya nakidon, salah satunya dia itu ada, salah satunya tak ada. Tapi diddan, dua-duanya kilahuma amroni wujudian, dua-duanya adalah perkara yang ada. Itu yang namanya diddan, dua-duanya perkara ada. Tapi dua-duanya tak bisa berkumpul jadi satu. Paham ya perbedaan? Satu lagi, ada yang namanya at-tanakut bainal adam wal malakah. Wal malakah ai ma min sya'nihi an yattasif. Kita mengetahui yang namanya benda padat tidak bisa mempunyai laisa min syanihi, bukan adatnya untuk bisa berakal. Kita tak bisa mengatakan tembok Anda buta, tak bisa. Karena yang namanya buta tak bisa melihat, hanya sesuatu yang bisa mempunyai sifat melihat, kemudian tidak bisa melihat. Tapi yang namanya tembok tidak mempunyai sifat melihat. Karena itu Anda tidak bisa katakan tembok itu buta. Itu namanya at-tanafi bainal adam wal malakah. Artinya tanafi bainal adam wal malakah adalah tanafi sesuatu yang tidak ada terhadap sesuatu yang mungkin mempunyai sifat itu. Jadi kita mempunyai berapa tanafi? Tanafi nakidain? Tiga. Tanafi? Diden? Dua tanafi? Al-Adam wal-Malakah. Oke, kita pahami dulu. Kita akan berjalan sedikit-sedikit. Ada yang kurang dipahami di situ? Karena semua masih ilmu kalam harus kembali ke sini. Iya. Bisa juga ya. Bainal adam wal malakah itu. Aema min syaknihi an yattasifa biha. Yakni dia biasanya bisa bersifat seperti itu. Kayak manusia. Manusia itu tidak bisa terbang. Jadi kita tidak bisa mengatakan manusia tak bisa terbang.
Karena bisa atau taknya terbangnya manusia itu tak mempunyai, manusia tak mempunyai sifat itu. Berbeda dengan burung. Burung min syahnihi an yatir. Kalau kita katakan burung tidak bisa terbang, itu benar. Ketika kita katakan burung ini lemah karena tak bisa terbang, itu benar. Karena min syahnil burung an yatir. Kita tidak bisa mengatakan tembok ini buta. Karena laisa min sya'nil jidar an yara. Sehingga ketika dia tidak bisa melihat, kita katakan dia buta. Beda dengan manusia, min sya'nihi an yara. Ketika penglihatan itu diambil dari manusia, kita cakap dia itu buta. Itulah namanya al-adam wal. Laya jitami'ani adidani laya jitami'ani walakinnahuma kot yang tak ada sampai kot. Mungkin untuk kot kot yang tak lihat mungkin hilang semua seperti warna nasi dan mie. Tak mungkin nasi itu mie. Tapi mungkin tak. Bukan nasi, bukan mie. Hah? Mungkin. Apa contohnya? Video. Hah? Video. Ya? Tanya. Tanya apa lagi? Beginilah ilmu kalam. Agak-agak pelik ya, mulai pelik. Anda bayangkan, Anda sekarang belajar dengan bahasa Melayu. Bagaimana penderitaan saya ketika itu? Belajar dengan bahasa Arab. Selesai itu? Tolong. Ya. Sibu itu yang mati dan menggalang ini ya. Gue yang bersama. Ilmu mantik adalah mabadi ilmu kalam. Bal ilmu mantik adalah mabadi sahil. Ilmu mantik itu konun tafkir. Konun tafkir. Jadi ilmu kalam mabni ala ilmu mantik. Karena ilmu mantik itu konun tafkir. Ilmu mantik ini bisa dipakai di segala ilmu. Mau ilmu kalam, mau ilmu fikih, mau ilmu usul, mau ilmu robot, mau ilmu apa lagi? Engineering ada yang tadi belajar engineering. Siapa? Belajar engineering. Ada yang belajar apa lagi di sini? Macam-macam. Jadi ilmu mantik adalah ilmu qanun tafkir yustakmalu bi ayyin. Beda dengan ilmu kalam, khosun lil aqaid ad-diniyah isbatul hujjah wa rusyu. Jadi ilmu kalam lebih khusus daripada ilmu mantik. Ya, itu biasanya orang-orang sebelum ilmu kalam belajar ilmu mantik. Ya. Agak usah juga. Apalagi di antara contoh nakidah? Sehat sakit. Hah? Sehat sakit. Sehat sakit. Ada tak orang tak sehat dan tak sakit? Mati, benar. Orang mati tak sehat dan tak sakit. Ada lagi yang tahu? Panjang. Hah? Panjang, tak panjang. Itu relatif sebenarnya. Relatif, lainnya. Hah?
ada tak makhluk hidup dia tak laki-laki, dia tak perempuan. Apa? Fungsa. Ada yang pernah tahu apa itu fungsa? Fungsa itu cuma ada di teori saja, tapi kenyataannya tak ada. Insyaallah kapan-kapan akan saya jelaskan apa itu teori fungsa dalam fikih. Tak semua fungsa itu banci-banci yang apa namanya jalannya berlenggak-lenggok, bukan itu. Laki-laki pakai lipstick, bukan itu. Ada beberapa teori yang merealisasikan bagaimana dia itu. Insyaallah. Contoh yang lain ada? Dengan apa? Hah? Dengan apa? Ada yang lain? Orang mati tak kenyang dan tak lapar. Contohnya al-wujud wal adam. Ada dan tidak? Mungkin tak sesuatu dia tak ada. Dan dia ada. Amrun yaqtibari. Hah? Amrun yaqtibari. Apa? Amrun yaqtibari. Amrun yaqtibari. Tak ada dia. Cuma Anda di otak Anda kayak ada di dunia nyata. Tahu amrun yaqtibari? Amrun yaqtibari itu bagaimana ya? Seperti kayak semacam ayah dan anak. Coba kasih saya ayah. Tak ada. Yang di dunia nyata adanya cuma Ustadz Khalid atau Ustadz Imron. Punya anak. Anak itu cuma orang anak kecil saja. Yang ada di dunia nyata cuma Ustadz Imron. Ayah itu mana? Ada. Itu cuma amrun i'tibari ya tabiruhu dzihin an-nisbah antara Ustadz Imron dan anaknya. Di dunia nyata yang ada cuma Ustadz Imron saja. Jadi yang namanya amrun i'tibari di dunia nyata tak ada. Itu cuma ada di otak Anda saja. Menurut Muqtamad Ahli Sunnah wal Jamaah, tak ada yang ketiga. Wujud wal ada. Tak mungkin sesuatu itu ada dan tak ada. Dia ada, tapi tak ada. Apa itu? Hantu. Terus. Dan tak mungkin sesuatu itu tak ada dan tak ada. Karena tak ada, dia itu ada. Saya tak lapar. Saya tak kenyang. Berarti apa? Saya tidak kenyang. Kenyang. Karena nafi isbat. Saya tidak ada. Berarti saya ada. Tak ada dan tak ada. Berarti tak ada dan ada. Karena ada dan tak ada sama dengan tak ada dan tak ada. Sesuatu asyik asyik imma mawujud atau al-wujud awil adam. Dari mabda' huwiyah ini, sesuatu itu imma ada dan tak ada. Ini hal wujud. Mungkin tak sesuatu itu ada dan tidak. Sesuatu ada dan tak ada, mustahil ada. Oke. Dia mungkin tak ini. Dia tidak wujud dan tidak ada. Kenapa kok tak mungkin?
sama seperti yang di atas. Karena tidak wujud sama dengan al-adam. Tidak adam sama dengan wujud. Sama, cuma awak balik saja. Mungkin tak dia itu wujud saja, tapi tak ada. Dia wujud saja, tapi tak ada. Namanya apa? Al-wujud. Dia wujud saja, tak ada. Tak mungkin dia itu ada. Namanya? Mungkin tak dia itu Adam saja, tapi tak wujud. Tak mungkin ada. Namanya? Mungkin tak dia itu mungkin ada, mungkin tidak. Namanya al-jawaz. Tiga hukum ini kita katakan al-ahkam. Al-Ahkam. Nah, itu didefinisikan nanti kita akan baca di apa namanya di Syarah Khalidah Bahiyah. Layak balul intifa. Yang namanya wujud itu layak balul intifa. Tak mungkin intafa, tak mungkin adab. Intafa itu adab. Al-istihala layak balul wujud, tak mungkin ada. Itu namanya istihala. Jawaz itu mungkin ada, mungkin tidak, tapi selama tidak ada yang mengadakannya, dia tak ada. Kenapa? Karena sababul adam adamus sabab. Sebabnya ketidakadaan di dalam mungkin tidak adanya sebab. Karena mungkin untuk ada membutuhkan sebab. Tanpa adanya sebab mungkin itu tak ada. Apa? Sababul adam. Sababul Adam, ajib pak. Sababul Adam, ada mungkin, mungkin ada, jais, mungkin ada, mungkin tidak. Tapi selama tidak ada sebab yang mengadakannya, dia akan terus tiada. Karena kenapa? Sebabnya ketidakadaannya jais adalah ketidakadaan sebab adanya jais. Jelas ya, cakap saya. Sabab adamil, sabab adami wujudil jais, huwa adamu sababi wujudi. Saya tulis ini. Sababu adami wujudil jaisa. Huwa adamu sababi wujudi. Sabab ketidakadaannya jaizah adalah ketidakadaan sebab untuk adanya. Saya dipikir dulu. Jadi begini, ibarat timbangan, ibarat timbangan kan seperti ini timbangan. Ini wujud, ini adam. Ketika ini yang lebih berat, ini yang lebih berat, wujud yang lebih berat kita namakan al wajib atau al wujud. Ketika adam yang lebih berat kita namakan al istihala. Ketika timbangan ini sama kita namakan al jais.
Tapi selak kalau di jari zat ini ada sababil wujud, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, jari zat ini akan ada sababil wujud. Tapi kalau tak ada Adam sababil wujud, ini akan lebih berat. Karena kenapa? Adam wujud jaizat sebabnya tak adanya ini. Lain. Iya. Asal segala sesuatu mungkin. Asal segala sesuatu mungkin itu tidak ada. Karena kenapa? Sesuatu mungkin untuk ada harus ada sebab. Sebabnya, selama tidak ada sebab untuk mengadakan mungkin, mungkin akan terus tidak ada, karena asalnya tidak ada. Kenapa asal tidak ada? Diadami wujud bisa. Ingin tanya lagi? Sudah, cukup sampai sini dulu. Setelah itu kita rehat. Bahwasanya ahkam akliyah, kita sudah belajar ahkam akliyah. Kita akan belajar lebih tinggi lagi, namanya al-ahkam. Ada tiga, wad'i, akli, sama hadi. Ada 9. Di mana urusannya ilmu kalam, di mana urusannya mukjizat, di mana urusannya negara, akan kita bahas setelah pertemuan kali ini. Namanya masodirul hukmi. Apa? Kita masih belum baca kitab sama sekali. Kita ini masih mabati ilmu kalam saja. Semua kitab akan terbangun dari ini. Tapi insya Allah kita paham ini, kita akan kita baca secara cepat. Ada yang ingin tanya lagi? Sebagian sebabul wujud qad yakunu min nafsihi, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu wajib wujudu, wajib lidahi. Karena itu Allah, dia wajibul wujud. Tapi kadang wajibul wujud li ghairihi. Kenapa awak itu ada? Karena Allah menginginkan awak ada. Kalau Allah sudah menginginkan awak ada, awak wajib ada. Bukan karena awak ada, bukan karena darinya awak wajib ada, karena iradatullah, wajibnya awak ada karena awak, artinya mungkin. Tapi karena Allah menghendaki awak ada, sebagian orang mengatakan itu wajibun lighairihi. Kalau di misalnya falasifah wadih, Allah itu illatun lil aqlil awal. Allah itu illatun di menurut falasifah. Ayo coba jawab ya. Nanti habis ngajari yang sirik-sirik. Ini Allah, di bawahnya ada al-aqli. Ini namanya al-aqli awal. Al-aqli awal. Ini illah, ini makhluk. Ini sebab, ini musabab. Karena ada Allah, aqlul awal ini ada. Selama Allah ada, ini mungkin. Mungkin fi nafsihi. Wajibun li ghairihi. Wajibun li ghairihi, ayat Allah Subhanahu. Ini wajib didati, ini wajib lighairihi. Jadi qad yakun al wajib didati, qad yakun wajib lighairihi. Wallahu a'lam. Ini kalau misal dalam mazhab falasifah wa'atin jiddan. Di dalam mazhab kita, sesuatu itu wajib karena tawafuri al iradah wal qudrah. Ketika Allah sudah melakukan iradahnya dan qudrahnya kepada sesuatu, sesuatu itu wajib ada. Wajib ada, karena al-irad wal qudrah sababan taman wujudil asyai. Ketika Allah ingin dan mampu mengadakan sesuatu, sesuatu itu pasti ada. Iya. Bagaimana kita tentang ahkam syariah? Setelah solat, ya. Kamu mengundangkan solat, kamu menyuruh solat. Adakah ia boleh-boleh hilang? Gimana? Jangan
arahan untuk sholat. Allah mengarahkan untuk sholat. Mereka diperintahkan untuk sholat. Mereka diperintahkan untuk sholat. Saya kurang paham gimana pertanyaannya. Adakah hukum syariah itu adakah perlu kepada ilah? Sesuatu hukum ilah bukan hukum syariah. Ilah atau hikmah awak cakap? Ilah. Allah cakap sesuatu wajib. Ya. Kemudian adakah perlu kepada ilah? Adakah lazim? Kita lazim ilah kepada amar? Adakah kita lazim ilah dan amar? Tak. Al-amr bukan ilah sama sekali. Allah menyuruh kita untuk sholat, tapi kadangkala Allah tidak menginginkan kita sholat. Dalam ahli sunnah wal jamaah, al-iradah laisal amr. Allah menyuruh kita untuk sholat kan? Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Allah menyuruh kita untuk sholat, tapi banyak dari kita yang tak sholat karena Allah tidak menginginkan kita sholat. Dan itu maksudnya kalau dalam maqasid Imam Syafi'i ini pun sesuatu hukum syariah itu perlu kepada ilah. Bukan ilah, hikmah atau maqasid. Ada ilah, ada hikmah, itu berbeda loh ya. Al-hukum yatawakof ala illatihi. Hikmah adalah illatun illah. Apa illahnya kosor? Al-masafah. Awak boleh kosor kalau masafahnya sudah sampai 80-90 km. Apa hikmahnya 90 km? Masyakor. Jadi ada hikmah, ada illah. Imam Syafi'i mengatakan hukum syar'i butuh hikmah. Karena itu kan dibilang maqasid, ya maqasid itu ya hikmah. Pertanyaannya dia, apakah hukum syar'i membutuhkan hikmah? Apa makna hikmah? Adalah maslahat lil bashar. Bukan maslahat lillah subhanahu wa ta'ala. Itu kan pertanyaan antum kan? Ketika Allah mewajibkan sholat, apakah kewajiban sholat itu menguntungkan manusia? Ada maslahatnya ke manusia? Allah mewajibkan zakat kepada manusia. Apakah mewajibkan zakat ada hikmahnya? Makna hikmahnya mewajibkan zakat ini menguntungkan dan memberi maslahat kepada manusia? Menurut pendapat Al-Imam Razi dalam kitabnya Al-Mahsul Usul Fiqih, kebanyakan hukum syar'i mempunyai hikmah. Kenapa ada A? Lil fi'il wa li maslahatil bashar. Allah tak untung kita sholat. Allah tak untung. Kalau kita sholat yang untung siapa? Kita sendiri. Kita berzakat yang untung siapa? Allah tak butuh dengan zakat kita. Dengan atau tanpa zakat kita Allah tetap kaya. Tapi kalau kita tak mengeluarkan zakat, kita yang menjadi miskin. Karena itu syariat ini maujudun li maslahatil bashar. Tapi ada beberapa syariat yang tak budi. Contohnya zuhur 4 rakaat. Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa kok tak 5 saja? 6, 3. Ada 2 rakaat semuanya tak budi ya. Kenapa? I'm the boss. Terserah saya, saya bukan. Kan begitu kan? Kalau Allah ingin apa mau? Itu cuma sebagian kecil dari syariat. Kenapa Allah ingin seperti itu? Karena untuk menguji manusia. Saya tahu syariat ini tak masuk akal, misalnya tak ada hikmahnya. Tapi saya menguji awak. Menurut saya atau tidak? Itu tuh normal sekali kok. Kalau awak mempunyai pegawai atau pegawai, apa bahasa mana? Pegawai, awak suruh beli teh. Dia cakap, kenapa teh? Kenapa kotak kopi? Apa jawaban awak? Saya mau teh. Saya mau teh.
Betul, uang saya mau teh, awak ini pegawai saya, tugasnya awak menurut saya. Tak usah awak tanya kenapa saya tak beli kopi. Tugas awak menuruti perintah sama seperti Allah. Beberapa hal oleh Allah Subhanahu wa taala tak diberi hikmah, atau mungkin ada hikmahnya tapi kita tak paham, untuk menguji manusia. Ayyukum ahsanu amala, mana yang lebih baik amalnya, awak menurut atau tidak. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya syariat yang hikmahnya ta'abbudiyah lebih besar pahalanya daripada yang hikmahnya tampak. Kenapa? Di situ ada ujian. Menurut apa tidak? Apakah memang awak ini benar-benar hambanya Allah? Apa tidak? Kalau awak hambanya Allah, walaupun tak tampak hikmahnya, awak akan tetap menurut. Tak harus hikmahnya tampak. Walaupun hikmahnya tak tampak, selama awak hambanya Allah, pasti awak menurut. Siap. I will do your order. Buat hati muskilah. Paham ya? Itu menurut. Jadi bukan ilah. Saya bingung. Hikmah. Bedakan antara hikmah sama ilah. Karena hukum muta'alik bi ilatihi walaisa muta'alik bi hikmatihi. Sama dua orang. Tapi biasanya hukum pasti mempunyai hikmah. Kita akhiri sampai sini dulu. Kita rehat sejenak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.